undangan, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungannya pada acara pelepasan sekolah ini, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, acara pelepasan siswa tahun pelajaran 2023-2024 dapat terlaksana dengan lancar. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 12 yang telah mengikuti ujian sekolah dalam keadaan baik dalam kegiatan pembelajaran selama 3 tahun di SMA Negeri 4 Denpasar. Anak-anakku yang saya banggakan, sebuah ungkapan yang tidak asing lagi di hadapan kita, di mana ada pertemuan, di sana ada perpisahan. Begitu juga dengan para siswaku tercinta, kalian mulai diterima di SMA Negeri 4 Denpasar dengan keadaan penuh harapan dan impian, mulai dari proses penerimaan peserta didik baru 3 tahun yang lalu. Kemudian kalian diajar, dididik, dibina, dan diarahkan serta diatur hingga hari ini, Jumat 26 April 2024, kalian harus berpisah dengan kami para guru, staf pegawai, serta keluarga besar SMA Negeri 4 Denpasar. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan selama 3 tahun ini menjadi sebuah anak tangga yang kokoh untuk menaiki tangga berikutnya, untuk menentukan dan menguatkan diri, menuntut ilmu, mencapai cita-cita, serta mengejar mimpi-mimpi kalian. Ingatlah, kelulusan bukanlah merupakan segalanya dari sebuah perjuangan, tapi awal dari sebuah perjalanan panjang untuk berinovasi, mengembangkan diri, dan mengabdikan kompetensi yang ada buat bangsa dan negara. Melalui pengetahuan, skill, dan sikap untuk dapat bersaing, menggapai peluang yang menunggu kalian semua. Keberhasilan itu hanya dapat diraih apabila kalian memiliki disiplin, skill, dan kompetensi yang andal. Kami berdoa untuk anak-anakku agar mampu bersaing merebut kursi di bangku perkuliahan dan meraih kesuksesan dalam dunia perkuliahan. Bagi anak-anak yang tidak melanjutkan perkuliahan, kami doakan agar kalian mendapatkan pekerjaan yang layak dan terhormat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru dan staf pegawai yang sudah mendampingi, mengajar, mendidik, dan membina siswa selama 3 tahun, sehingga hari ini kita dapat melakukan pelepasan kelas 12 tahun pelajaran 2023-2024. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Komite beserta jajarannya atas kepercayaan, dukungan yang diberikan dan kerjasamanya di dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di SMA Negeri 4 Denpasar. Pada kesempatan ini kami mohon untuk memberikan nasihat, bimbingan, dan petua kepada siswa-siswi kami, terutama kelas 12. Adapun prestasi yang telah diraih selama tahun 2024 terakhir sebagai berikut. Yang pertama,
menjadi surat terbaik nomor satu di Kota Denpasar versi Kemendikbud. Yang kedua, meraih penghargaan Gemos Kreatif Inovatif Ekskul Rating Generation with Character of the Year 2024 dari 5 pilar Indonesia. Meraih juara 1 PSR Kota Denpasar. Ini diraih yang keempat kali ya. Jadi kita sudah menjuarai juara umum sebanyak 4 kali, yaitu sebelum COVID 2018-2019, kemudian setelah COVID 2023-2024. Kemudian menjadi tim ya Kids Esman Gripat Denpasar meraih medali emas dan medali perak ya dalam ASEAN Innovative Science Epidemiometer and Entrepreneur Pair. Meraih juara satu lomba menggambar SMA tingkat nasional. Meraih juara satu lomba urbanus bidang bahasa Inggris tingkat SMA. Meraih juara satu lomba poster digital SMA tingkat nasional. Lolos sebanyak 21 orang dalam OSN tingkat Kota Denpasar. Jadi dari kita 45 orang awalnya setelah mengikuti tes OSN tingkat Kota Denpasar meloloskan sebanyak 21. Nah untuk ke tingkat provinsi ke nasional, kami mohon doanya supaya yang ke-21 siswa ini tetap utuh, tidak ada satu pun kurang. Jadi kita berdoa bersama. Di samping itu sebanyak 72 siswa SMA Negeri 4 Denpasar diterima melalui jalur SNBP dan 7 siswa telah diterima di Universitas Luar Negeri melalui program Beasiswa Indonesia Maju reguler, program Beasiswa Indonesia Maju Taman Sains, dan beasiswa Lembaga Pendidikan Bahasa Tionghoa Jawa Timur. Di antaranya satu Nimade Davina Gita Ningkubara. Ada orangnya? Diterima di Monash University, Universiti Tertadu. Nikade Ana Jensiani Bria. Diterima di University of Toronto. Tiga, Imade Tega Permana. Diterima di University TD, Universitas British of Columbia. Empat, Nyoman Narayan Kita Sukama diterima di University of Toronto. Yang kelima, Jonathan Samuel Potogo Kamuna diterima di Monash University. Tujuh, Irene di Widya Dewi diterima di Emory Riddle Aeromittal University, Layton, Pitt, Florida, USA. Yang terakhir, Madhidia Ayu Landari diterima di Jinan University. Untuk itu anak-anak semua, terutama anak-anak yang kami lepas sebentar, ya, kami berpesan untuk mengingatkan kembali agar selalu menjaga nama amal mater kalian, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik diri sendiri. Ya. Kemudian pada saat juga pengumuman daripada kalian
akan dilaksanakan Mei 2024. Jadi pamohonkan supaya tidak bergembira kelebihan ya, karena kalian baru tamat SMA 4. Jadi tidak ada coret-coret ya, tidak ada kempui-kempui yang gilirnya nanti membawa dampak negatif pada lembaga dan nama diri kalian sendiri. Akhirnya, dengan penuh sukacita kami ucapkan selamat jalan, wahai anak-anakku tercinta. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Ibu Sang Yang Dewasa, senantiasa membimbing dan menuntun perjalanan kalian semua. Dan sebelum saya akhiri sambutan singkat ini, saya akhiri dengan takut ya. Gadis cantik membawa melati. Cakep! Melati itu adalah lambang dari suci. Cakep! Janganlah engkau bersedih hati. Cakep! Mesti perpisahan telah menanti. Mantap! Demikian yang bisa saya sampaikan dalam sambutan singkat ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sambutan ini saya akhiri dengan Parama Sakti. Oh, Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam jabra buat kita semua. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Yeah.